1.14.2017 tanggal 23 Maret 2017 sebagai berikut. Bahwa yang terdakwa Yohanes terus dan seterusnya, bahwa perbuatan terdakwa sebagai jatuh dan jajam dalam pasal 50 ayat 3 huruf A untuk pasal 78 ayat 2 undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang muntah. Menimbang bahwa pada prinsipnya penasihat hukum terdapat dalam eksepsi yang diajukannya meliputi 5 materi keberatan, yaitu 1. Mengenai kewenangan mengadili, 2. Dakwaan tidak dapat diterima, 3. Exceptio in tempores atau kewenangan menuntut pidana telah lewat dengan waktu atau daluasa, 4. Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, 5. Dakwaan prematur. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tempus delikti dimulai sejak tanggal 10 Februari 2004, sedangkan tindakan penuntutan berupa pelimpahan berkas perkara akuo pada tanggal 23 Maret 2017, maka terhitung sudah memasuki 13 tahun, 1 bulan, dan 13 hari. Sedangkan tenggang waktu daluarsa terhadap perkara akuo sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat 1 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah selama 12 tahun. Oleh karenanya, terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa tentang kewenangan menuntut pidana daluarsa atau penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa telah melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau that the time prescribed by law but for bringing such action or offense has expired, beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi penasihat hukum terdakwa tentang perkara sudah daluarsa atau exceptio in temporis telah dikabulkan, maka terhadap kewenangan menuntut pidana dari penuntut umum haruslah dinyatakan gugur atau hapus karena daluarsa. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ketiga penasihat hukum terdakwa telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka terhadap eksepsi selanjutnya penasihat hukum terdakwa tentang dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap serta dakwaan prematur tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa diterima, yaitu perkara sudah daluarsa atau exceptio in tempores, maka dengan sendirinya pemeriksaan atas pokok perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Mengadili menyatakan keberatan dari terdakwa dari penasihat hukumnya tersebut diterima. 2. Menyatakan kewenangan penuntut umum untuk menuntut hapus atau gugur karena 2. Menyatakan kewenangan penuntut umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluarsa. 3. Memerintahkan terdakwa Yohanes Sitorus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 271 buku sertifikat tanah tanda bukti hak dikembalikan kepada terdakwa Yohanes Sitorus. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian, ini selesai dan sidang dinyatakan tutup. Menanggapi hasil putusan sela yang diputus pada hari ini, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tentunya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan, karena seperti diketahui ini adalah putusan sela. Putusan sela ini kami hanya mempunyai upaya hukum perlawanan, yaitu upaya hukum yang kita ajukan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Batas waktunya menurut KUHP itu 7 hari. Dan dari 7 hari ini kami akan menyusun memori perlawanan. Tapi tentunya kami juga harus koordinasi dengan pimpinan terlebih dahulu. Tetapi secara pribadi saya sangat menyayangkan putusan sela yang disampaikan pada sidang hari ini, karena hakim dalam pertimbangan putusan sela sudah menyangkut pada pokok perkara. Artinya pada saat didakwakan tahun 2000, tetapi hakim dengan penilaiannya sendiri telah menentukan waktu atau tempusnya di 2004, di mana hal tersebut juga harus sebenarnya harus
dibuktikan dalam pembuktian material, dan seyogianya putusannya itu diambil setelah pemeriksaan materialnya selesai. Ya, kalau seperti itu saya menerima, tapi kalau diputus sekarang dengan tempus yang hakim juga mempunyai pandangan sendiri, di situ saya agak ya bisa dibilang kecewa lah.